masjid canggih di markas klub Bayern Munchen. Kabar menggembirakan bagi umat Islam pecinta klub sepak bola asal Jerman, Bayern Munchen. Kini, umat Islam tak perlu lagi kerepotan mencari tempat sholat di markas klub itu. Sebuah masjid canggih bernama Klon Central Mosque telah berdiri megah di dekat Stadion Allianz Arena. Masjid berkapasitas 1.200 jemaah ini dibuka pada Ramadan lalu. Masjid ini disebut berdiri atas inisiatif dari pemain Bayern Munchen, Frank Ribery. Dia mengusulkan kepada manajemen klub untuk menyediakan ruang sholat bagi pemain, supporter dan muslim setempat, terutama untuk sholat Jumat. Mendengar usulan Ribery tersebut, manajemen klub bersedia menyumbang 85% dana pembangunan dan sisanya oleh para pemain muslim Bayern Munchen. Klon Central Mosque dibangun dengan gaya arsitektur futuristik. Masjid yang berdiri di atas lahan 17.000 meter persegi ini dilengkapi perkantoran, ruang rapat, ruang pameran, museum, perpustakaan, gelanggang pemuda dan olahraga, penginapan, studio televisi dan radio, ruang bazar dan parkiran berkapasitas 150 mobil. Masjid ini juga menyediakan rak penyimpan sandal dan sepatu elektronik. Rak itu dilengkapi detektor untuk menandai terpakai atau tidak. Masjid ini diresmikan dan dikelola oleh Turkish Islamic Union for Religious Affairs. Yayasan ini merupakan wadah berkumpulnya Muslim Turki yang tinggal di Jerman. Terima kasih, semoga bermanfaat.